Bupati dan Pak Wakil Bupati, keluarga Roding Lumano dan keluarga Tondok Ambe Lengkong, tidak bisa bersama-sama dengan keluarga pada saat ini. Oleh sebab itu sekali lagi permohonan maaf dari kedua beliau dan keluarga masing-masing. Kejadian yang dialami oleh kaum keluarga merupakan rencana yang tidak pernah terpikirkan oleh kaum keluarga. Ini semata-mata karena rencana Tuhan yang diberikan oleh kaum keluarga, kepada kaum keluarga. Oleh sebab itu, kaum keluarga mau untuk Rapinsela. Istri, anak-anak, saudara bersaudara mengikhlaskan, mengrelakan akan kepergian dari Bapak Robert ini semata-mata dipanggil oleh Tuhan, berpisah dengan kita orang-orang yang dikasihinya, dan satu ketika sebagai orang yang percaya pasti kita akan bertemu dengan Bapak Robert di surga yang telah disediakan bagi orang-orang yang percaya. Oleh sebab itu, sekali lagi atas nama pemerintah Kabupaten Minahasa, atas nama Pak Bupati bersama keluarga Roring Lumano, atas nama Pak Wakil Bupati Bapak Robi Dondokambe bersama keluarga Dondokambe Lengkong, bahkan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa, Bapak Dandim, Bapak Kapolres bersama aparat masing-masing, menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kepergian dari Bapak Robert Mauntu. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan penghiburan yang sejati bagi kaum keluarga, dan harapan kami keluarga jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak berpengharapan. Kita amini bahwa peristiwa ini adalah rencana indah Tuhan bagi kaum keluarga, lebih khusus bagi istri, anak-anak, saudara bersaudara. Barangkali ini bisa kami sampaikan pada kaum keluarga, dan lewat kesempatan yang indah ini kami menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kelurahan Marawas ini untuk barangkali menahan diri, tidak terprovokasi dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Barangkali ini harapan dan himbauan kami, dan lewat kesempatan ini juga kami akan menyampaikan, menyerahkan dana duka pemerintah Kabupaten Minahasa sebesar 2.500.000, dan sebentar juga akan ada dana bantuan dari pemerintah, khususnya Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati, nanti dimintakan kesediaan untuk menyerahkan bantuan ini, Pak Kapolres dan Pak Dandim. Dan untuk dana duka akan kami serahkan pada keluarga, barangkali keluarga yang telah disiapkan untuk menerima 2.500.000, dan sebentar 7.500.000 akan disampaikan oleh Bapak Dandim bersama Bapak Kapolres.